Berikut ini untuk pengujian kit inverter 24 MOSFET HY5110 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Kemudian langsung saja kita akan uji beban. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, kemudian menggunakan kompor listrik, kemudian saya tambah menggunakan beban blower dan lampu paralel. Langsung saja kita nyalakan. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan menggunakan beban pemanas. Dengan menggunakan beban pemanas di sini beban kebaca sampai 1200 watt lebih, kemudian akan saya matikan. Saya rubah menggunakan kompor listrik. Saya hidupkan. Dengan menggunakan kompor listrik di sini beban kebaca sampai 1700 watt lebih, kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Beban kebaca sampai 3100 watt lebih, di sini kita bisa lihat. Kemudian saya tambah menggunakan lampu paralel. Di sini beban kebaca sampai 4500 watt lebih, kemudian saya tambah di sini. Beban mencapai 4800 watt lebih, di sini saya tambah lagi menggunakan beban panas ini ya. Kebaca 5000 watt lebih, kemudian akan saya tambah lagi di sini. Di sini mencapai 5200 watt lebih ya. Kemudian akan saya rubah di sini. Mencapai 5100 watt lebih, saya tambah. Ya, di sini di posisi 5300 watt lebih inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih. Ini banyak banget tuh. Oh,